Cinematic video, adakah susah untuk kita hasilkan sebuah video yang cinematic? Adakah kita perlukan equipment yang mahal ke, kamera yang mahal ke untuk hasilkan sebuah video yang menarik ataupun video yang cinematic? Actually tak, tak perlu pun semua benda tu. Dalam video kali ini, aku akan sharekan dekat korang 5 tips untuk kita dapatkan cinematic video. Yang paling penting, tak ada kamera, hanyalah handphone. Stay tuned. Okay, tak video tadi. Okay je kan? Tak adalah quality dia drop sangat ke, tak adalah teruk mana pun walaupun aku pakai handphone saja. Okay, jadi pada korang yang tak tahu apakah itu cinematic video, itulah dia cinematic video yang korang tengok tadi. Sesuatu video tersebut akan menjadi cinematic apabila ada sound effect, ada slow motion, color grading, lepas tu ada music. Music tak kisah music apa pun, yang penting dia mesti bersesuaian dengan situation video kita. Dan yang terakhir, cinematic bar. Okay, kalau korang nak tahu cinematic bar tu benda, kalau korang perasan kat video aku tu, bahagian atas dengan bawah dia ada warna hitam. Dia buatkan video aku nampak lebih kecil and macam movie ataupun lebih cinematic. Jadi bila kita gabungkan kelima-lima elemen tersebut, iaitu slow motion, music, sound effect, color grading dan cinematic bar, boom, korang dah ada satu video yang cinematic. Okay, jadi dalam video kali ini aku akan sharekan dekat korang 5 tips macam mana kita nak dapatkan video kita lebih cinematic. Tak ada kamera yang mahal, tak ada equipment yang mahal, tak ada drone, tak ada gimbal. Korang hanya perlukan handphone saja. Jadi tips yang pertama adalah planning. Untuk kita hasilkan sesebuah video, memang tak kisahlah video cinematic ke, short film ke, ataupun video-video produk ke benda B-roll sekalipun, kita perlukan planning. Okay, planning ni macam mana? Okay, dia ada dua. Pertama, storyboard dan juga skrip. Okay, storyboard ni kalau korang nak tahu, dia melibatkan lukis-lukis. Okay, macam contoh lah, ni buku aku. Okay, buku ni aku pakai untuk aku tulis storyboard dan juga skrip sebelum aku hasilkan sesebuah video. Contoh, aku punya storyboard. Okay, ni storyboard aku, nampak kan? Okay, actually storyboard ni aku dah hasilkan satu video dah. Korang boleh check dekat aku punya Instagram, aku akan letakkan dekat sini. Kalau korang belum follow aku, korang boleh follow aku dekat Instagram. Aku akan postkan video-video, short video dekat dalam Instagram aku. Okay, jadi balik pada tips yang pertama, planning storyboard tadi kan. Storyboard dia melibatkan lukisan. Aku ni bukan jenis yang suka melukis, tapi aku try untuk lukis, aku buat storyboard ni. Hasil daripada video ni korang boleh check dekat aku punya profile Instagram aku lah. Video ni korang nampak kan video ni kan, itulah video dia daripada storyboard macam ni. Okay, jadi kalau korang tak reti lukis, korang boleh buat cara yang kedua, iaitu skrip. Cara skrip ni macam mana? Contohlah video yang aku buat sekarang ni, actually aku bukan main buat dia video ni, aku dah siapkan skrip. Okay, kalau korang tengok, ni skrip aku. Lepas tu ada lagi sini dan terakhir dekat sini, nampak? So video yang aku buat ni semua berdasarkan skrip dan juga storyboard. Aku planning macam mana aku punya pergerakan video aku. Sebab apa? Kalau korang tengok kat atas ni, kalau korang tak percaya video ni daripada skrip, okay, nampak tak atas ni ada tulis tutorial cinematic video. Aku baru tulis tadi. So ni semua dia punya skrip lah yang aku perlu follow supaya video aku ni aku postkan kat YouTube dia teratur. Tak kelangkabut lah. Okay, jadi kita balik kepada planning kita. Kalau kita bukan jenis yang melukis ataupun tak reti nak lukis, kita boleh tukar planning kita daripada storyboard pergi ke skrip. Okay, bila kita ada skrip ataupun storyboard, video kita ataupun bila kita nak hasilkan sesebuah video tu, kita tak blank. Contohlah, aku nak buat video ni kan, aku dah tahu dah apa aku nak cakap, apa point yang aku perlu cakap, intro aku macam mana, outro aku macam mana, aku dah tahu dah. Apa yang aku cuba buat adalah aku just cakap je depan kamera. Hasilnya nanti video aku akan lebih teratur tau. Dia tak macam video yang kelangkabut. Tips yang kedua adalah variation of angle. Okay, apa maksud variation of angle ni? Okay, korang perasan tak bila permulaan lah, untuk permulaan kalau kita ambil video, kita semua ambil video dari eye level. Eye level ni maksudnya kita punya eye ni, mata kita, kita ambil video macam ni je, ambil macam ni, semua benda kita ambil macam ni. Kita tak ada variasi of angle tau. Actually angle ada banyak. Korang boleh ambil eye level,
lower angle, high angle, lepas tu ada lagi satu aku lupa. Bird's eye view. Bird's eye view ni macam pandangan POV daripada seekor burung lah, daripada atas dia akan nampak ke bawah. Biasanya ni adalah kalau kita ada drone lah. Tapi kalau kita tak ada drone pun, kita boleh hasilkan shot bird's of view. Kita boleh hasilkan bird eye view. Okay, sebagai contoh dalam salah satu shot video aku tu, aku ada buat satu bird eye view. Shot ni seolah-olah ambil macam aku ada drone, faham tak? Aku pergi daki sikit lah, pergi naik ada satu jambatan tu. Lepas tu aku ambil shot angle daripada atas. Aku shot tembak ke bawah. Aku tak ambil eye level, aku tak ambil shot macam ni je. Aku ada ambil macam-macam shot. Aku ambil daripada lower angle, high angle. Lepas tu bird eye view pun aku ambil. So bila kita gabungkan ke semua angle ni, end up video kita akan ada variasi, faham tak? Ada kepelbagaian orang kata. Berbanding kita punya short angle semua eye level. Eye level ni kira macam basic punya lah. Macam kita ambil macam ni, biasa punya kita ambil kiri kanan atas bawah macam tu. Tu semua eye level. Video kita tak akan jadi boring and video kita tak akan jadi static lah. Bukan tu saja, kalau korang dah tahu angle yang korang nak ambil, korang mesti tahu camera movement. Itu yang bawa kita kepada tips yang ketiga, iaitu camera movement. Okay, camera movement, dia ada banyak gila jenis camera movement. Bila kita shot video atau bila kita record video, elakkan kita ambil static punya movement, faham tak? Contoh kalau korang pergi terjun, korang record tak gerak. Macam contoh dalam video aku yang awal tu, air terjun tu aku ambil dua shot. Satu aku ambil pan ke kanan, satu aku ambil tilt atas ke bawah. Nampak tak? Subjek yang sama tapi movement kamera yang berbeza. Jadi aku gabungkan dulu ni, aku masukkan dalam satu video. Jadi camera movement, kalau korang tak applykan dalam video, maksudnya korang record video secara static, audience bila tengok video korang, dia macam tak ada rasa something, feeling, faham tak? Walaupun kita ada kamera yang mahal, equipment yang mahal, tapi kalau camera movement kita tak applykan dalam video kita, orang takkan dapat rasa video kita berbanding bila kita ada camera movement. Okay, jadi tips kita yang keempat adalah sound effect. Okay, korang jangan lupa bila korang dah ada camera movement dan juga angle yang menarik, lepas tu korang dah plan korang punya project tu, semasa editing pastikan korang masukkan sound effect. Kalau korang gagal masukkan sound effect, maksudnya korang punya video takkan ada feeling ataupun tak ada orang kata vibe. Contohlah video aku ni dalam hutan, air terjun kan. Kalau aku tak masukkan sound effect, video aku akan jadi mati. Video aku akan just kadar video dan music. Cuba korang tengok macam mana. Okay, itu tak ada sound effect. Tapi kalau aku masukkan sound effect, aku masukkan bunyi hutan, bunyi air terjun, dia akan jadi macam ni. Nampak tak perbezaan antara video yang mempunyai sound effect dan juga video yang tidak mempunyai sound effect? Di mana video yang mempunyai sound effect, dia berikan vibe ataupun feel yang lebih mendalam kepada audience kita. Katakanlah korang buat, korang shoot dekat bandar. So sound effect apa yang patut korang letak? Contohlah aku buat cara aku letak sound effect . Katakanlah klip ni menunjukkan klip air terjun kan. So aku tengok klip ni, aku fikir apa yang patut aku letak supaya klip ni nampak lebih hidup. First of all, of course lah, aku perlu letak dalam suasana hutan kan. Dalam hutan, bunyi burung ada kan. So, aku masukkan bunyi burung. Yang kedua, aku masukkan bunyi ambience. Maksudnya bunyi forest. Bunyi dalam keadaan dalam hutan macam mana. Yang ketiga, aku masukkan bunyi air terjun. Nampak tak? Jadi, dalam satu klip, dalam setiap klip yang kita buat tu, masukkan sound effect. Macam mana kita nak tahu sound effect tu? Katakanlah, macam aku cakap tadi, katakanlah korang punya klip, salah satunya korang buat kat tengah bandar. So korang tengok klip tu, apa yang patut korang letak? Ada kereta kan? So korang carilah bunyi kesesakan lalu lintas kat YouTube. Lepas tu korang carilah bunyi kereta horn. Dua tu pun dah memadai dah. Jadi tips yang terakhir adalah color grading. Aku letak tips yang terakhir sebab color grading merupakan step ataupun langkah yang paling akhir sebelum kita export video kita. Kita jangan pandang remeh ataupun jangan pandang rendah pada color grading ni, sebab color grading ni dia dapat membantu berikan apa orang kata emotion ataupun vibes kepada kita punya video. Cuba korang lihat kalau video cinematic aku tu, aku tak color grade dan selepas aku color grade macam mana bentuk dia. Jadi apa yang korang nampak tu semua aku dah habis color grade dah.
dia punya raw dia memang korang tak nampak apa lah, dia punya warna flat and tak menyelah. Jadi aku color grade, aku olah balik color-color dia semua, jadilah result dia macam tu. Jadi tu adalah 5 tips daripada aku, cara aku hasilkan sebuah video yang cinematic. Walaupun video aku tak hebat mana pun, aku just sharing je kat korang. Mana yang baik korang ambil, mana yang korang rasa kurang baik, korang boleh komen kat bawah tu. Thank you so much for watching and see you in the next video. Assalamualaikum.